Halo guys, selamat pagi guys. Ya, masih bersama Joni dan Kiki guys. Nama kura-kura saya ya, tak beri nama Joni dan Kiki aja. Oke. Kalau ini si Kiki, ini si Joni. Oke guys, ya. Oke, Joni dan Kiki lagi makan guys, lagi makan pelet guys. Oh, tidak, ternyata udah puknya banyak. Saatnya kita bersihin kandangnya ya guys ya, nanti ya sebelum ini biar selesai dulu guys, selesai dulu guys, selesai dulu ya, selesai dulu makannya, lalu kita nanti bersihin kandangnya. Oke, biar nggak bau. Oke, biar kura-kuranya nyaman. Oke, walaupun kecil, tempatnya kecil segini ya, ya ukuran 50 kali 30-an, 30 cm, 50 kali 30 cm lah ya, kurang lebih segitu ya guys ukurannya. Oh, si Joninya jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Dia nggak mau makan lagi. Dikasihlah si Kiki ya. Kiki badannya gemuk banget ya. Udah gemuk ini Kikinya. Terus ini. Iya, oh, diam-diam ya, kayak mungkin jemur dia, berjemur. Iya, oh, diam-diam aja. Soalnya mataharinya kurang, guys. Ketutup awan, jadi kurang panas. Mungkin Joni sama Kikinya agak begitu lahap makannya. Oh ya, guys, si Joni ini dulu saya beli dari Pasar Jatinegara, pasar malam. Kedua, kalau si Kikinya ini udah lama saya beli. Tapi ini udah sekitar 9 bulan, udah gede, warnanya bagus, brandingnya berarti udah sukses. Kalau yang si Joni ini baru kemarin, belum ada sebulan pas saya mau beli. Oh iya guys, si Kiki ini guys dulunya pernah sakit guys. Terus sakitnya itu karena dia kekurangan kalsium, lemes, nggak mau makan. Oke guys, bener-bener nggak mau makan. Terus saya paksa buat makan tuh guys, apa ya, saya suapin pakai pelet. Terus berapa 3 hari kemudian dia terus makan, terus bisa puk, terus jalannya agak pelan guys, tapi alhamdulillah udah sembuh sekarang. Badannya malah semakin meleho, makin bagus si Kikinya. Terus si Joninya ini belum apa-apa, belum banyak. Iya, mudah-mudahan doain ya agar tumbuh gede banget ya, cepet gedenya si Joni sama si Kiki ya. Nah, kalau si Kikinya ini ya kura-kura kecil, mungkin kurang mahap ya, karena masih ada kayak gininya guys. Jadi ini cadangan makanannya masih ada ya, jadi mungkin ambilnya dari situ. Oh ya guys, si Joni sama si Kiki ini bedanya agak jauh. Duluan si Kikinya ya, kalau si Joninya baru umur ya 2 bulanan lebih lah ya. Kalau kita lihat dari ini, cuma ini doain ya teman-teman, biar si Joni, Kiki, biar bisa bikin video lagi, doain aja ya biar sehat. Oke. Oh ya guys, Kiki ini sebenarnya kemarin agresif kalau makan sayur. Pas datangnya itu makan sayur. Terus ini pas aku libur, aku jemur, nanti aku rendam. Ini si Kikinya masih makan pelet, mau makan pelet, tapi nggak tahu dia udah kenyang apa enggak ya. Kita lihat, udah berat tapi. Tapi masih makan aja. Ini kotorannya, baginya itu.
teksturnya belum keluar-keluar, guys. Ya nanti mudah-mudahan aku pas rendam pakai air hangat, mudah-mudahan keluar, guys. Oke, guys. Jangan lupa subscribe channel Mas Putut Sulkata ya. Joni dan Kiki ya. Oke.